Halo teman-teman semua, aku mau ngingetin kalau acaranya akan dimulai 5 menit lagi. Terima kasih. Wah, ini narasumber satu lagi sudah hadir. Halo Mbak Dietra.
Tes, apakah suara saya terdengar? Dengar. Oke. Oke, berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 3 lewat 25 waktu Indonesia bagian Barat, maka acara sore hari ini akan segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kepada seluruh peserta Eksabi Desain Grafis yang diadakan oleh Divisi Media Informasi dan Jaringan Eksa. Nah, Eksa sendiri ini merupakan himpunan mahasiswa geografi lingkungan Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Nah, teman-teman, perkenalkan, aku Adinda Prilia, selaku moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini. Langkah baiknya untuk kita memulai dengan berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi hari ini kita udah kedatangan dua narasumber yang pastinya keren banget nih, yang punya pengalaman terkait dengan desain grafis. Yang pertama adalah Mbak Rania Uza Ariyati, yaitu merupakan staf dari Divisi Dekorasi, Dokumentasi, dan Desain PTSMB Palapa UGM tahun 2020. Halo Mbak Rania. Hai. Oke. Dan narasumber kedua ada Mbak Deardra Nuril yang merupakan brand strategis dan grafis designer di Navigase. Halo Mbak Deardra. Halo, sorry. Ini aku benar kan namanya Mbak Deardra? Aku takut salah ngomong. Betul, Deardra, betul. Thank you. Oke, sebelum masuk ke acara utama, aku membacain susunan acara dan juga tata tertib nih. Susunan acara pada hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu sesi pertama adalah sesi pemaparan yang akan disampaikan oleh Mbak Rania. Selanjutnya adalah sesi kedua, sesi materi juga yang akan disampaikan oleh Mbak Diarga. Dan yang ketiga adalah sesi tanya-jawab. Untuk tanya tertib sendiri, yang pertama adalah seluruh peserta untuk mengaktifkan kamera jika kondisinya memungkinkan. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya bisa untuk mengaktifkan kamera, yuk temen aku sama Mbak Rania dan Mbak Deardra juga untuk mengaktifkan kameranya. Dan tanda tertib yang kedua adalah seluruh peserta untuk menonaktifkan mikrofon selama acara berlangsung dan dapat mengaktifkan pada sesi tanya jawab jika sudah dipersilakan oleh moderator. Acara utamanya nanti akan kita mulai pukul 3 lewat 30. Jadi untuk teman-teman bisa mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi yang nantinya akan disampaikan oleh Mbak Rania dan juga Mbak Deardra. Teman-teman yang bisa on cam mungkin bisa mengaktifkan kameranya. Sudah menunjukkan pukul 3 lewat 30. Mungkin pemateri pertama adalah Mbak Rania. Gimana Mbak Rania, apakah sudah siap untuk menyampaikan materinya? Bentar. Ya. Ini aku yang share screen ya? Iya Mbak. Oke.
Ntar ya. Ini udah kelihatan belum? Terlihat, Mbak. Ini aku mulai sekarang ya. Oh iya, Mbak. Kita langsung mulai aja. Oke. Selamat sore, teman-teman. Kenalin, aku Rania. Hari ini dikasih kesempatan buat memaparkan tentang basic design communication. Oke, kita mulai aja. Aku awalnya mau ngasih tau apa sih desain komunikasi visual itu. Jadi, desain komunikasi visual itu dulu tuh dikenal dengan desainer grafis adalah proses kreatif yang menggabungkan seni visual teknologi untuk mengkomunikasikan ide. Tujuannya apa sih? Ya, untuk membangun koneksi antara pemirsa atau audiens dengan visualnya. Jadi, sebelum audiens itu tahu seperti apa bentuk visualnya, seorang desainer grafis ini atau desain komunikasi visual ini akan mempertimbangkan pesan yang ingin mereka komunikasikan dan bagaimana secara strategis itu melibatkan pemirsa atau audiens. Nah, dalam membuat sebuah komposisi desain, seorang desainer grafis itu memegang 7 prinsip desain. 7 prinsip desain itu adalah aturan yang harus diikuti oleh para desainer untuk menciptakan komposisi desain yang efektif dan atraktif. 7 prinsip desain itu adalah penekanan, keseimbangan, kontras, repetisi, proporsi, pergerakan, dan ruang putih. Pertama, ini penekanan. Penekanan itu menggambarkan hal-hal yang menjadi pusat perhatian audiens. Nah, yang di sebelah gambar di sebelah kiri ini kita lihat. Ini lukisannya Andre Wyeth. Lukisan itu dipajang di MoMA sekarang. Judulnya Christina's World, dibikinnya tahun 1948. Jadi kita bisa lihat di lukisan ini yang ditekankan di lukisan itu tuh adalah seorang wanita yang duduk di hamparan rumput dan kayak ngesot gitu nggak sih? Nah, jadi itu sebenarnya pesan yang mau disampaikan oleh pelukis ini. Ini background lukisannya tetangga dia yang kena polio. Jadi dia mau, instead of pakai kursi roda, dia mau ngesot aja gitu loh. Terus, yang di sebelah kanan, itu yang ditekankan itu adalah kuda dari banyak-banyaknya pion catur. Yang mau disampaikan desainernya, ya bebas sih kita mau ngertiinnya gimana. Apa dengan satu kuda itu bisa lebih powerful dari banyaknya pion. Yang penting, kita tahu apa yang ditekankan, yang mau ditekankan oleh desainernya di desain ini atau di lukisan itu. Terus selanjutnya adalah keseimbangan. Jadi keseimbangan ini ada dua. Pertama tuh simetris dan asimetris. Simetris tuh kita bisa temui di kayak album foto. Jadi itu kan kalau kita lihat di album foto tuh susunannya tuh sama gitu kan. Tapi biasanya monoton. Tapi rapi. Terus kalau asimetris tuh kita bisa lihat layoutnya kayak di koran. Jadi misalkan di koran tuh kan kayak ada headline newsnya gitu kan. Jadi yang headline news tuh gambarnya ngedominasi koran. Terus tuh berita-berita kecilnya itu disusun sedemikian rupa biar dia tetap rapi. Tapi nggak merusak komposisi. Ini di bawahnya juga ada contoh poster yang simetris, jadi kanan-kirinya sama. Terus yang asimetris tuh ada contoh lukisannya Piet Mondrian. Itu juga lukisan yang, salah satu lukisan yang ditaruh di MoMA.
judulnya Composition with Red, Blue, and Yellow, dibikinnya tahun 1929. Jadi bisa kita lihat di lukisan itu warna merah tuh mendominasi kan. Terus tapi dia ngebentuk ngebentuk harmoni yang kontras gitu loh. Dia warna merah di lukisan itu enggak merusak komposisi. Soalnya diimbangi sama warna biru, warna kuning gitu. Terus selanjutnya adalah kontras. Kontras adalah perbedaan antara dua atau lebih elemen komposisi. Perbedaannya tuh nggak harus warna, bisa bentuk, bisa ukuran, bisa bisa bentuk dan ukuran. Nah, di sebelah kiri itu ada contoh komposisi kontras yang salah. Warna pink digabungin sama warna ungu. Jadi audiensnya tuh kesusahan gitu loh, ngelihat, ngebedain mana background, mana font. Nah, yang di sebelah kanannya tuh komposisi yang benar. Jadi warna gelap ketemu terang. Jadi memudahkan audiens untuk ngebedain mana background, mana tulisan. Nah, di sebelah kanan ini ada posternya Mad Men. Itu contoh poster yang kontras. Dia gunain warna hitam, putih, merah, gitu. Jadi kayak bisa mudah dipisahin gitu loh. Kontras ini juga menciptakan ruang dan perbedaan. Jadi tujuan dari kontras ini, sekali kita lihat, terus kita nggak lihat lagi, itu bisa stuck on our mind, kayak lengket aja di memori. Oke, selanjutnya repetisi. Repetisi itu pengulangan elemen desain tertentu. Yang diulangin tuh bisa aja bentuk, bisa warna, bisa komposisi. Nah, ini aku contohin satu poster film, buku, sama ini brand. Nah, yang kiri itu tuh kan film Inception ya. Jadi kan film Inception ini ceritanya tentang mencuri rahasia dari alam bawah sadar yang berlapis-lapis. Jadi yang direpetisi di poster ini tuh si siluetnya cowok ini. Nah, itu tuh kayak menggambarkan alam sadar yang berlapis-lapis gitu. Terus tuh ini bukunya George Orwell, 1984, dia repetisi matanya itu nggambarin si Big Brother-nya. Terus yang sebelah kanan ini posternya Target. Target itu kayak kalau di sini kayak hypermart gitu. Nah, jadi itu kan Target itu kan logonya merah putih. Nah, di sini tuh targetnya tuh direpresent bola basket gitu loh, yang jadi target lawan pemain gitu. Nah, terus selanjutnya tuh proporsi. Proporsi tuh keselarasan antara berat dan ukuran suatu elemen. Nah, yang di atas ini adalah contoh proporsi yang bagus. Terus yang bawah ini yang jelek. Kenapa yang simetris malah jelek? Padahal dia equal kan, atau yang terlalu kecil tuh bukan proporsi yang bagus. Jadi proporsi itu kayak kita umpamain manusia deh. Proporsi manusia tuh kan kepala sama badan, ya pasti lebih kecil kepala kan, nggak bisa melebihi bahu gitu ukurannya. Ya kalau ukuran kepala kita tuh sama 1:1 dengan badan, ya nggak proporsional dong. Begitu pula dengan desain. Atau kepalanya terlalu kecil, nah itu nggak proporsional juga. Tuh. Terus selanjutnya ada pergerakan atau motion. Pergerakan ini fungsinya untuk mengontrol elemen desain, untuk mengarahkan audiens melihat dari satu titik ke titik lain yang kita harapkan atau yang desainer harapkan. Jadi ini contohnya, ini lukisannya Vincent van Gogh, Starry Night, di MoMA juga sekarang ditaruhnya, dibikinnya tahun 1889. Jadi tuh tujuan van Gogh bikin lukisan ini, dia kepengen audiens yang ngeliat tuh meninggalkan kesan malam yang tenang dengan cara teknik ngelukis dia garis-garisin dari kiri ke kanan. Jadi kita bisa ngerasain pergerakan ritme
angin malam, terus ada bintang-bintang yang terang, terus semilir angin gitu, terus langit yang cerah di malam itu. Jadi meninggalkan kesan malam yang tenang untuk audiensnya. Nah, karena teknik lukisnya Van Gogh ini unik, enggak kayak unusual kayak lukisan orang lain, orang-orang zaman sekarang tuh banyak yang bikin-bikin teori tentang lukisan ini. Aku waktu itu pernah lihat di YouTube tuh ada orang bikin teori dinamika fluida. Itu kan fisika kan udah. Padahal ini lukisan ternyata bisa banyak diartiin gitu. Terus tuh ini yang sebelah kanannya poster Fight Against Racism, melawan rasisme di Amerika. Ini kan pergerakannya yang diinginkan oleh yang desainernya tuh ya garis-garis itu kayak ngarahin ke kepalan tangan. Jadi kayak dia garis-garisnya ngarah ke kepala tangan, tujuannya tuh untuk ngajak audiens, ayo kita berjuang bareng-bareng melawan rasisme di Amerika, gitu. Terus ini yang terakhir, ruang putih atau white space. Ini memberikan ruang kosong dalam desain untuk menciptakan ruang bernapas bagi audiens. White space-nya juga tujuannya untuk menciptakan imajinasi audiens. Ini tiga-tiganya aku ambil dari poster desain poster film Snow White, Unman, sama Mr. and Mrs. Smith. Jadi kan Snow White kan identik dengan apel, apel beracun gitu kan. Nah, gigitan apelnya itu terserah audiensnya mau ngertiinnya apa. Mau itu diartiin kayak siluetnya Snow White sama pangeran, atau emang gigitan yang gak rata aja, itu terserah. Pokoknya dikasih imajinasi audiens mau ngertiinnya gimana aja. Terus yang kedua itu posternya Unman. Ya kayak kita tahu kan Unman tuh semut ya, kecil. Jadi posternya Unman-nya sekecil itu. Terus white space-nya memang gede. Dibikin desainer Unman ini bikin kita mikir kayak, oh Unman tuh sekecil itu gitu. Terus ini Mr. and Mrs. Smith. Tujuan dia ngasih white space tuh ngasih ruang aja biar nggak terlalu crowded. Jadi kayak kita bisa fokus ke Angelina Jolie sama Brad Pitt-nya doang, yang merupakan main karakter di movie ini. Selanjutnya adalah tipografi. Jadi tipografi ini adalah gaya atau tampilan teks, atau seni mengoposisikan teks dalam sebuah dokumen, desain, atau proyek-proyek seni. Nah, ini ada tipe font dan penerapannya. Jadi tipe font tuh secara garis besar tuh dibagi jadi 4. Pertama tuh serif, sans serif, display, sama script. Jadi serif itu tuh yang bisa ngenalinnya tuh terdapat guratan, cekungan, atau tapak. Bisa kita lihat di huruf RIF-nya tuh ada tapaknya kan? Ada tapaknya. Nah, itu biasanya serif, berarti dikenalinnya serif. Dia memberikan kesan klasik gitu. Serif ini tuh biasanya digunakan buat bikin-bikin dokumen formal. Kayak tugas kuliah, skripsi, gitu. Biasanya font-font serif tuh contohnya Times New Roman yang paling common digunain. Kedua tuh sans serif. Sans serif ini nanti fontnya lebih sederhana, lebih apa ya, polos, rata, nggak ada guratan, nggak ada cekungan, nggak ada tapak. Kesan yang mau dibentuk dari font sans serif ini adalah bersih, kasual, modern. Contoh font sans serif yang sering kita gunakan sehari-hari itu di Windows terbaru, Calibri. Biasanya sans serif nih digunakan buat ya surat-surat biasa gitu loh, nggak formal. Atau biasanya blog. Terus selanjutnya display. Display ini biasanya dipakai dengan ukuran yang gede, karena kalau dia kecil terlalu apa ya, crowded gitu loh. Terus dekoratif biasanya, bentuknya aneh-aneh. Kesan yang mau ditinggalkan dari font display ini, unik, mencolok, dominan. Contoh fontnya, kita bisa lihat Comic Sans. Terus kalau kalian suka download-download di Davon, tuh ada nama fontnya Bakso Sapi, Matris. Terus di Windows lama tuh Curls MT. Dulu pas SD, aku sering banget pakai Curls MT itu, soalnya kayak lucu aja. Biasanya dipakai di label brand atau headline
majalah-majalah santai gitu. Terus yang terakhir tuh skrip. Skrip ini identik dengan gaya tulisan tangan, jadi tulisan sambung gitu, atau simbolik. Kesannya tuh yang mau ditinggalkan dari font skrip ini, artistik, alami, dan unik. Contoh-contoh fontnya, Lobster, Pacifico, AutoGuard. Pokoknya kalau kalian suka buka Davon, di kategori handwritten, itu biasanya didominasi sama font skrip. Fungsinya sama kayak display, cumannya kalau skrip ini lebih klasik aja. Nah, font tuh juga, kalau dalam menggunakan font tuh, kita juga memegang 6 prinsip dasar. Pertama tuh strategi pesan, batasi tipe font, hati-hati dengan kontras, menarik perhatian, batasi font display, dan hindari mendistorsi font. Strategi pesan ini, ya kita jelas mau nyampein pesan pakai font ini. Jadi misalkan kita kayak ngumpul skripsi, ya kan nggak cocok kalau kita pakai font display. Jadi pesannya ini surat formal nih, jadi kudu pakai serif. Terus tuh batasi tipe font, jadi kalau bisa kita meminimalisir penggunaan font. Jadi dalam satu komposisi atau satu lembar kerja kita itu, kita ngebatasin maksimal 3 aja pakai font, jangan kebanyakan. Karena ya jelek aja kalau kita banyak pakai font. Terus hati-hati dengan kontras. Jadi fontnya tuh bisa kontras banget. Kayak misal kita pakai font apa ya? Curves MT, terus bawahnya font display lagi yang rame. Itu kan nggak cocok. Jadi harus diperhatikan lagi. Biasanya sih kita pakai buat headings-nya tuh kita pakai display, terus tuh body text-nya kita pakai sans serif. Jadi selaras aja. Terus menarik perhatian. Itu penting banget sih. Kayak, ya kita kalau bisa cari font yang eye-catching. Terus kayak kalau kita perhatiin tuh, brand-brand di Instagram sekarang tuh kan pada pakai font-font display ya, tapi yang nggak lebay, yang enak dilihat. Biasanya dia gabungin bentuk display sama sans serif. Jadi kayak kesannya modern gitu. Terus, batasi font display. Nah ya, jadi perlu dibatasi juga. Tadi kan aku bilang tipe fontnya 3 aja. Nah, jangan font display semua dipakainya. Ya, digabungin sama sans serif. Paling cocok sih display itu digabungin sama sans serif. Kalau sama serif, kurang aja. Terus, hindari mendistorsi font. Nah, kalau kita... pokoknya distorsi font tuh bikin fontnya jelek gitu loh. Jadi kan desainer font tuh udah kayak mempertimbangkan A, huruf A itu segendut apa, sepanjang apa. Terus kalau kita distorsi kayak mengurangi esensi font itu aja. Terus yang selanjutnya warna. Jadi tuh warna tuh berperan penting dalam desain yang kita buat. Soalnya pemilihan warna tuh membentuk karakter desain yang bakal kita bikin. Contohnya kayak misal merah. Merah tuh kan identik dengan kuat, berani. Terus desain logo yang warna merah tuh contohnya CNN atau Cable News Network, channel TV berita. Nah, dia tuh kan tugasnya meliput berita kan. Jadi warna merah kayak berani mereka. Terus tuh hijau, misal hijau. Hijau tuh kan represent keseimbangan, harmoni, kedamaian. Contoh brand-brand yang pakai warna hijau tuh Spotify, Joox. Itu kan untuk dengerin lagu kan. Jadi kayak ya damai, terus atau Gojek deh, menjamin kenyamanan pelanggannya. Terus biru. Misal biru, biru tuh melambangkan ketenangan atau kebenaran. Contoh logonya Garuda Indonesia, Airy Rooms. Jadi dari dibikin logo itu, yang bikin logo tuh mengharapkan ketenangan dan goals pengunjungnya gitu loh. Atau ya. Terus warna primer, sekunder, dan tersier. Nah, warna primer itu adalah 3 warna utama untuk membentuk warna lainnya, yaitu merah, kuning, biru. Tapi kalau di dunia percetakan tuh
warna primernya CMYK, cyan, magenta, yellow, black. Terus kalau di layar monitor tuh RGB, red, green, blue. Makanya kalau kita lihat, kalau kita isi tinta printer tuh, yang kita isi tuh kan warnanya CMYK ya, bukan merah, kuning, biru. Nah itu karena dunia percetakan tuh primary color-nya itu CMYK. Terus secondary, warna sekunder, warnanya tuh ungu, hijau, jingga. Kalau di color wheel tuh, warnanya tuh terletak di antara warna-warna primer. Jadi gabungan merah campur kuning, hijau, merah campur kuning, orange, biru, biru campur kuning, hijau, merah campur biru, ungu. Terus yang terakhir warna tersier. Warna tersier itu gabungan lagi, dicampur lagi tuh. Hijau campur kuning, hijau lime, terus kuning campur orange, mustard, merah campur orange, orange kemerahan, terus dan selanjutnya. Terus selanjutnya tone warna. Nah, tone warna ini juga penting kalau kita mau ngedesain. Jadi tone warna tuh dibagi dua, warm color, warna panas sama warna dingin. Nah, warna panas tuh merah, kuning, orange. Dia meninggalkan kesan yang ceria, asyik, panas. Soalnya kalau kita ingat warna kuning, orange kan ingatnya matahari gitu kan. Sedangkan kalau cold itu dingin, biru, hijau, ungu. Dia memberi kesan yang tenang, teduh, segar. Karena warna biru, hijau-hijau tuh kita ingatnya kayak langit, air. Nah, terus ini yang terakhir, software. Software yang biasa digunain kalau kita lagi ngedesain. Biasanya, kalau aku sendiri, aku paling sering pakai Photoshop atau Illustrator. Nah, perbedaan dari ketiga ini, kalau Photoshop ini sebenarnya dikhususkan untuk mengedit foto, kayak namanya. Jadi, kalau misalkan kita di foto studio, nah, kan kita foto pas foto nih, fotonya pasti diedit dulu kan sama editornya. Nah, mereka tuh pakai Photoshop buat kayak nirusin pipi, ngilangin jerawat, ya gitu deh. Pokoknya ada efek, ada special efek-efeknya. Terus tuh, tapi Photoshop ini juga bisa dipakai buat editing, bisa buat bikin poster yang sederhana, yang poster yang digabung sama foto-foto, itu masih bisa pakai Photoshop. Tapi Photoshop ini formatnya tuh pixel. Jadi kalau kita pakai Photoshop dan nge-save-nya pakai resolusi yang standar atau yang rendah, pas di zoom, pas dimasukin di IG, bisa aja pecah. Terus yang kedua ini Illustrator. Illustrator ini memang dibikin buat seorang ilustrator. Jadi dia mengedepankan para orang-orang yang suka gambar gitu loh. Karena icon-icon di dalam Illustrator ini buat gambar banget. Kayak sebenarnya ada nih pen tool di Illustrator, tapi di Photoshop tuh juga ada pen tool-nya. Nah, tapi kalau pen tool di Illustrator ini lebih lengkap aja. Jadinya kita bisa ngerevisi gambaran kita itu loh. Misal kita gambar pakai pen tablet, bisa kita revisi lagi, bisa kita geser ke sini, geser ke sana gitu. Nah, terus tuh pilihan brush-brushnya juga lebih beragam. Bisa kita input brush sendiri. Gambar-gambar yang kita gambar tuh bisa di-reshape dan di-resize lah keistimewaannya. Jadi ini Illustrator nih buat orang-orang yang benar-benar mau gambar gitu, kayak si Deadra. Terus yang terakhir tuh Corel Draw. Corel Draw ini mirip-mirip kayak Illustrator. Cumannya lebih sederhana menurut aku. Lebih sederhana aja icon-iconnya, enggak se-complicated Illustrator ini. Nah, biasanya tuh Illustrator nih dipakainya di print industry. Kayak kalau di Jogja tuh kayak Prima, percetakan Prima, atau kalau kalian tahu Total Print. Orang-orang di sana itu editingnya pakai Corel Draw kalau sebelum mereka cetak-cetak, karena lebih gampang dipakai. Biasanya orang-orang tuh bikin banner, voucher, tiket,
itu pakai Corel Draw. Karena dia kayak gabungan dari Photoshop dan Illustrator gitu, Corel Draw ini. Terus Illustrator dan Corel Draw ini formatnya vektor. Nah, jadi gambarnya tuh bisa di reshape dan resize. Mau di zoom segede apapun tuh nggak pecah karena vektor. Nah, terus keistimewaan dari Illustrator dan Corel Draw ini, kan kita punya artboard kan, tiap kita mau ngerjain tuh. Nah, kalau kalian mau masukin foto, kayak color palette-nya di luar artboard tuh masih bisa. Kalau si Photoshop ini cuma within artboard. Jadi, kalau kamu mau mau masukin gambar di luar artboard, ya gambarnya hilang. Nggak bisa itu. Nah, terus tuh nge-save-nya, kalau Photoshop nih kecepatan save-nya paling cepat dari keduanya. Kalau Illustrator nih paling pelan, terus Corel Draw nih in between Photoshop sama Illustrator. Sebenarnya penggunaannya nih terserah sih, sesuai kebutuhan. Tapi kalau aku sampai sekarang lebih enjoy di Photoshop, soalnya menurut aku lebih gampang aja dibanding pakai Illustrator. Illustrator nih lebih kayak kalau kita mau gambar buat anak-anak DKV gitu kan, DKV yang FSRD gitu maksudnya. Kan mereka lebih ke gambar kan. Tapi kalau kayak kita feeds IG, mungkin lebih enak pakai Photoshop atau Corel Draw aja. Gitu. Dah, selesai. Oke, gambaran yang sudah melakukan materinya. Untuk teman-teman bisa banget nih bertanya di kolom chat, dan nanti akan dibacakan pada saat sesi tanya jawab. Oke, selanjutnya langsung kepada Mbak Adriana, apakah sudah siap? Oke, aku izin share screen ya. Mohon maaf Mbak, sepertinya belum terdengar suaranya. Halo? Ada suara aku nggak? Tidak terdengar Mbak suaranya. Bentar ya. Oh, ada tuh ternyata. Oke. Oh, tapi aku yang error. Bentar ya. Oke. Sip. Aku share screen ya. Sip. Thank you semuanya yang udah kasih feedback. Really appreciate it. Okay. Sip. Sebelumnya, thank you banget buat Eksa UGM yang udah mau consider dan undang gue di apa ya, ini webinar pertama Eksa tahun ini kan ya, thank you banget. Terus thank you juga buat Rania, tadi udah nyampein materi yang super cool, super attractive juga PowerPoint-nya. Dan juga thank you buat teman-teman yang udah hadir di sini dan mau ngabuburit bareng, atau yang gak ngabuburit, thank you banget udah spend waktunya di hari Minggu ini. So, are you ready? Karena kalau misalnya belum ready, I don't think there's a place, kayak there's nothing here. Mari kita persiapkan aja semuanya. So start. Yeah. Gue mau nyamain persepsi dulu nih antara creative drawing. Soalnya di sini kan tadi Rani udah nyampein kayak basic-basicnya graphic design segala macam ya. Cuman karena di sini tuh briefnya gue dikasih kayak ada implikasinya terhadap creative drawing, gue mau ngasih frekuensi dulu nih, nyamain frekuensi antara apakah ini creative drawing for design atau for art. Ataukah ini graphic art atau graphic design? Karena both are different things gitu. Jadi gini, coba kalau misalkan kalian minta, aku minta bayangin mobil gitu ya. Mobil fungsinya adalah untuk nganterin lo dari tujuan A ke tujuan B, walaupun petir, badai, segala macam, lo tetap bisa menerjang itu semua dan dengan kecepatan tertentu. That's design. Car is designed to be like that. Itu bukan art sama sekali. Terus kalau kita mungkin bayangin lukisan, mungkin aku ambil contoh deh yang itu ya, Van Gogh yang Starry Night. Apakah kita sebagai audiens itu langsung tahu apa yang dimaksud dengan Van Gogh ketika dia melukis itu gitu. Bahkan tadi Rania juga sempat mention ada beberapa teori yang keluar dari Van Gogh itu kan, which means itu multi interpreted. Dan jadinya itu hanya inklusif untuk orang-orang yang mengerti saja. Tapi design, it is meant to be understood by everyone, gitu. Kalau ngeliat mobil, lo langsung tahu. Kalau ngeliat gitar, desain gitar kayak gitu, itu berarti alat musik, gitu ya. Nah, jadi untuk webinar kali ini, creative drawingku adalah fokusnya for design.
Nah, pertama agendanya aku mau ngasih brief aja nih tentang principles to understand, prinsip-prinsip dasar untuk dipahami, bukan dihafalin, karena kalau kalian ngafalin takutnya kalian miss konsepnya gitu. Jadi aku langsung mulai dari why. Kita belum masuk ke prinsipnya ya, tapi I want to start with why, the reason why you should know the principles. Karena pertama, itu bisa ngejaga konsistensi. Kalau kalian bayangin ilustrasi atau gambarnya yang ada di aplikasi Gojek, di home-nya Gojek gitu, terus kalian bayangin ilustrasi SpongeBob. Kalian gabungin di satu, ke satu project kalian gitu. Itu kan nggak match ya. SpongeBob itu benar-benar yang foolish, terus kayak nggak masuk akal gitu. Tapi kalau kalian masukin grafik ya, desainnya Gojek, dia lebih kayak friendly, terus kayak realistis gitu. Tapi it's a fun way gitu kan. Nah, kalau digabungin, itu nggak konsisten tuh namanya desainnya. Jadi make sure kalian dengan memakai prinsip ini bisa nentuin satu aja apa ya namanya, style, look and feel yang kalian mau. Habis itu kedua, dengan konsistensi itu, prinsip ini bisa ngasih kejelasan, bukan kebingungan gitu. You don't want to waste waktu audience atau users kalian gitu. Ini maksud infografisnya apa, ini maksud posternya apa gitu. Jadi make sure kalau kalian desain itu, orang bisa langsung ngerti gitu. Ini kita ngomongin graphic design ya, bukan graphic art. Habis itu yang ketiga ada communication. Nah, ingat-ingat lagi kalau kalian itu sedang ngasih informasi, sedang ngasih gambar desain kalian untuk manusia. Manusia itu punya perasaan, punya emosi, dan dia itu bisa berada di situasi yang berbeda. Misal dia lagi lihat desain kamu di tengah dia lagi belajar gitu, buka HP, atau dia mungkin lagi masak gitu, atau mungkin dia langsung sambil main. Nah, di tengah situasi-situasi itu emosi manusia itu sedang tercampur. Nah, make sure desain kalian itu tuh nggak bikin bingungin mereka di tengah situasi yang sedang mereka berada di saat itu. Nah, habis itu yang terakhir, principle ini juga bisa ngebantu desain kalian jadi kelihatan clean. Clean itu tuh istilahnya tuh kayak rapi, enak dilihat, et cetera, et cetera. Nah, gue ngambil ini nih satu quote dari Darren Bridger. Dia nulis buku judulnya Neurodesign, artinya dia mengimplikasikan desain itu ke dalam perspektif brain, otak manusia. Dia bilang, web users are intuitive, impatient, and image focused. Maksudnya adalah ketika lo ngedesain untuk sesuatu yang dilihat oleh orang through their laptops or kayak phones, orang-orang tuh intuitive gitu. Dia tuh prone untuk melihat sesuatu yang bergerak. Terus mereka tuh impatient, gak sabar gitu. Lu lagi scrolling di e-commerce misal, terus lu ngeliat, aduh mana sih check out-nya gitu, aduh mana sih button buat ininya. Itu tuh, kita tuh impatient untuk hal-hal yang kayak gitu. Sama image focus, maksudnya dia itu lebih pengen ngeliat sesuatu yang gambar-ish gitu, yang banyak banyak warna instead of tulisan. Nah, baru kita masuk ke principles-nya. Pertama, sebenarnya ada banyak perspektif untuk lo mengaplikasikan prinsipal kayak yang dari DKV, advertising, branding, tapi gue mau ngambil kayak dari ranah psikologinya aja. Yang pertama ada mental model. Artinya apa? Di sini kalian bisa lihat ada yang bad practice sama good practice ya. Yang good practice ini harus dilakukan gitu. Bisa dilihat di sini. Di sini kan kalian bisa ngelihat di kalau yang circle semuanya itu satu grup. Habis itu kalau di sini beda-beda kan, ada bintang, segitiga, kotak dalam satu grup. Nah, ini tuh memiliki cognitive load atau beban pikiran yang lebih gitu yang ini. Jadi artinya itu tuh nyape-nyapein users atau audience gitu. Maksudnya ini yang mau disampaikan tuh yang mana, yang mau di grouping tuh yang mana gitu. Meanwhile di sini juga nggak ada space to breathe gitu. Design lo itu juga butuh bernafas. Tadi Rania juga sempat mention, which is great, thank you. Dan pastiin aja ada ruang yang konsisten juga nih di sini. Nah, yang kedua, udah seperti mentionernya Rania juga, jangan sampai warnanya itu kayak background-nya ya. Make sure desainnya itu bisa ngasih lihat kontras, prioritisasi mana yang harus kalian baca duluan, mana yang baca setelahnya, mana terakhir gitu. Terus usahain dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri, karena kita bukan tinggal di Arab gitu ya. Nah, habis itu yang terakhir ini, usahain desain kalian itu sesuai sama behavior kita sehari-hari gitu. Kalian misalkan di sini contohnya kolong naikin up and down-nya volume, ya kayak gitu, nggak ada naikin volume tuh yang 3D. Jadi walaupun kalian memang bisa bereksplorasi desain kalian gitu, tapi make sure cara bacanya, desainnya itu tuh sesuai dengan behavior kita as a human gitu, in our daily basis. Nah, yang kedua ini ada Hicks Law, gampang banget sih, dia itu pokoknya semakin banyak konten yang ada di satu page gitu, maka semakin banyak waktu yang users atau audience habiskan gitu. Nah, make sure aja kalau misalkan kebanyakan kayak gini nih,
Kayaknya kan ada kan, kalau di Instagram tuh ada 10 slide, maksimalin itu 10 slide itu gitu. Instead of semuanya kalian masukin, kalian semuanya teriakin ke audience di saat satu speech yang sama, it would take a lot of their time gitu. Nah, yang terakhir ini Miller's Law. Maksudnya apa? Jadi Miller's ini, researcher, dia bilang kalau kita itu cuma bisa nyimpen 7 hal aja, 7 elemen aja di saat sekali baca gitu. Nah, makanya di desain kita ini, usahain jangan terlalu banyak information at once gitu. Kalian bisa grouping either dari jumlah, ini kan aku ambil jumlah misalkan 4-4-4 gitu ya. Sama nih kayak prinsip Hicks Law mirip, cuman ini lebih ke kalau kita cuma bisa nyimpen 7 hal aja. Atau kalian bisa grouping dari warna gitu, dari warna gelap ke redup, or apa asosiasi atau similaritas lainnya gitu. Ini cepat aja sih, kayak kalau misalkan di creative drawing itu elemen-elemen drawing sebenarnya apa aja? Pertama lines, tentunya di sini dari line ini bakal kebentuk shapes. Habis itu bakal ada space. Jadi usahain juga desain kalian itu ngasih space yang cukup untuk proses apa ya? Nangkep informasi gitu dari audience ke desain kalian. Habis itu texture, ini kan ada banyak nih, ada yang kayak glowing, ada yang 3D, ada yang soft, ada yang kayak kaca. Nah, desain kalian ini jangan masukin semua tekstur dalam satu project gitu. Make sure kalian pilih satu aja tekstur, karena itu bakal nentuin kerapihan atau konsistensi desain kalian. Nah, yang terakhir, kalian bisa pilih juga color-nya, apakah mau gradient. Gradient tuh gradasi. Mau gradient atau solid. Solid itu satu color, atau kayak gabungan dari beberapa color. Contohnya dua kayak gini. Nah, satu desain itu, satu project, misalkan satu desain untuk 10 slide Instagram, make sure kalian tuh konsisten mau pakai warna yang kayak gimana gitu. Jangan semua ini dipakai, karena it's too much information gitu. Too much thing to process untuk audience. Nah, habis sudah principles, kita ada bahas tools to use, plus ada bonus file juga nih buat kalian. Nah, what are the tools available? Sebenarnya banyak sekali tools yang ada. Ini so far yang aku pakai gitu ya. Ada illustration, drawing, sketching, graphic design, UI, UX. Kebetulan karena memang aku user experience designer, main jobnya, terus kayak Sabtu Minggu aku as graphic design. Jadi untuk pertemuan kali ini kita fokusin ke 3 ini aja. Ini ada label-label free, aku ada garis bawahin nanti ya, nanti kita bahas pros and cons-nya. Oke, yang pertama kita bisa deep dive dulu di Adobe Illustrator. Yang pertama pros-nya itu, kalau kalian udah pernah pakai Photoshop, kalian nggak bakal lagi nih bingung pakai Adobe Illustrator, karena icons-nya dan functional-nya gitu konsisten ya, sama. Yang kedua, customizable. Misal kalian mau buat digital painting di Adobe Illustrator, kalian bisa pilih settingnya. Habis itu ntar Adobe ini udah ngasih otomatis tools apa aja yang sesuai buat digital painting lo. Habis itu kalau misalnya lo mau pakai buat printing gitu, nanti dia bakal kasih tools juga yang sesuai sama printing. Nah, speaking of that, makanya Pro-nya juga dia bisa work for prints, dia ngasih warna CMYK atau screens gitu, dua-duanya bisa. Cons-nya, dia itu pricey. Alhasil, lo harus cari cara untuk membayar, atau yang lainnya. Nah, yang kedua, requires big storage. Gue ini nggak suka sama Adobe 2021, Illustrator 2021, karena it takes so much storage. Minimal gue love banget laptop gue nggak mau dia kecapean, gue nggak mau dia kelelahan, jadi gue downgrade dia ke 2018 gitu. Karena so far, itu udah memenuhi kebutuhan gue as a designer. Jadi gue nggak mau terlalu advance banget untuk Adobe Illustrator ini. Soalnya gue juga mau nangkepin ini nih, ngasih insight sama mindset di sini. Kalau misal lu lagi explore suatu software untuk design, make sure itu tuh sesuai dengan comfort kalian, sesuai sama style kalian. Bukan mikir kayak, kayak keren deh orang pakai itu, gue juga harus bisa gitu. Well, termotivasi bisa. Cuman make sure juga itu sesuai dengan kapasitas laptop lo, terus comfort lo nyaman nggak pakai Adobe Illustrator atau enggak gitu. Kalau enggak, feel free to explore any other software, karena di luar itu banyak sekali software, dan kalau lo nggak coba, lo nggak bakal tahu rasanya gimana gitu. Bisa yang terakhir, needs a big learning curve. Kalau misalnya lo belum pernah nih ketemu pertama kali sama produk Adobe, memang ini agak bisa overwhelming ya, karena Adobe itu ngasih banyak banget icon, apalagi Photoshop sama Illustrator, lo bakal bisa kayak, aduh ini banyak banget main iconnya, gue harus belajar, dan akhirnya takutnya waktu lo lebih berat di belajar daripada implementasinya. But no worries, tenang aja, gue juga selama dipakai Adobe Illustrator, gue juga bodo amat sama desain, sama icon-icon yang lain selain yang ini. Gue cuma pakai icon ini doang, men. 11 icon dari puluhan icon, jadi tenang aja. Nah, kita bisa bahas satu-satu nanti ketika udah ada tutorial dikit ya.
Oke, okay. Main feature-nya gue suka banget AI itu sebenarnya sama kayak Photoshop sih, dia ada layering. Jadi misalnya lu mau gambar pemandangan gitu. Pemandangan langitnya lu layer 1, terus layer kedua lu gunung, layer ketiga sawah, layer keempat rumah. Kenapa enak-enak dipisah kayak gitu? Karena misal nih lu di rumah itu tuh lupa menambahin cat gitu. Cat polkadot. Tapi kan lu bingung tar, gue select yang mana nih, pakai mouse tuh gue select yang mana gitu. Nah, caranya tuh lu tinggal lock aja, kunci layer-layer yang lain, terus pilih layer yang rumah gitu. Nanti lu gak usah capek-capek salah klik atau gimana, dia bakal otomatis milih yang rumahnya doang gitu. Jadi, it saves a lot of your time. Oke, okay, lu bisa klik, bukan klik deng, or browse bit.ly/letsplayyay. Ini udah kecil semua, nanti gue bakal... sorry, di sini tuh ada semacam tiga, sorry, kok ini sih? Bentar ya, bit.ly, let's play, yay. Nanti di sini tuh ada tiga file yang bisa kalian download, tapi downloadnya ntar aja. Oke, okay, setelah acara selesai, this is all free for you. Gue mau ngasih tutorial dikit aja nih. Kita pakai AI, yang tadi icon-iconnya gue udah kasih di sini. Nah, oke. Okay. Jujur gue paling suka banget yang namanya icon shape builder yang nanti bisa kita pakai. Nah, pertama kan lu, gue mau gambar donat aja nih, sisa-sisanya kalian bisa explore sendiri ya, mau kayak gimana gambar buah-buahannya. Tapi pertama gue mau ngasih tahu cara bikin donat ya, biar lu semua lapar. Nah, kita pilih ellipse ya, kita pilih ellipse, terus, nah, kita ada dua macam lingkaran nih, yang kayak gini sama yang kayak gini. Nah, gimana caranya lu bikin lingkaran sempurna daripada kayak SpongeBob lu gambar orang dulu dengan sempurna lu hapus sampai lingkaran sempurna. Di sini lu tinggal pencet shift doang. Pencet shift sambil drag gitu. Dia udah jadi lingkaran sempurna. Nah, habis itu icon kedua yang mau gue pakai adalah eyedropper. Eyedropper ini lu bisa pilih warna sesuai apapun yang lu select dengan eyedropper. Nah, gitu. Jadi kan, lu gak usah capek-capek pilih warna kayak gini. Aduh, buang-buang waktu gua gitu. Nah, baru kita ke shape builder nih, icon favorit gue. Jadi, karena kan kalau donat itu identiknya bolong ya, tengahnya. Nah, kalau kayak gini kan jadinya burger. Jadi, kita juga mau nih bikin tengahnya bolong kan. Caranya bikin lingkaran juga yang kecil, kayak gini. Terus misalkan lu bikinnya di sini nih, kan. Lu capek ntar di tengah-tengahin gimana. Gampang, lu select all di sini. Terus pilih align, nah, lu ketengahin secara horizontal, lu ketengahin secara vertikal. Dah, the Adobe Illustrator does it all for you, gitu. Nah, di sini kita select shape builder. Udah select, nah, lu perhatiin kursor gue nih ya, perhatiin yang gerak-gerak. Nah, ini kan ada icon plus nih. Kalau lu pencet alt, kok alt sih? Ya, alt dia jadi minus nih. Plus, minus. Plus, minus. Nah, kalau dalam matematika, kalau kita mau bikin lingkaran, gimana ya? Ngurangin lingkaran ini, ya lingkaran ini yang besar, kurangin lingkaran yang kecil. Ya udah lu select dua-duanya, lu arahin kursornya ke tengah, pencet alt, terus klik. Jadi bolong kan? Selesai gitu. Nah, habis itu lu mau bikin layer kedua nih, si apa ya istilahnya? Ya gitulah, Nutellanya ya. Lu tinggal Ctrl-C, terus Ctrl-V, ya sama gitu. Terus lo kecilin, karena dia lebih kecil. Sama, lo ketengahin lagi nih, set. Nah, terus lo nggak mau buang-buang waktu nyari warna coklat yang tadi. Capek kan? Lo select aja gini. Selesai, donat. Tapi lo mau pakai Ceres, boleh banget pakai Ceres. Nah, di Adobe Illustrator ini ada banyak cara menuju Roma, alias lo mau gambar Ceresnya, bisa pakai tiga ikon ini, pen tool, curvature tool atau kayak garis yang berlikaliku. Kalau pen tool tuh garisnya kikuk ya set gitu. Atau lu bisa pakai paintbrush. Kita pakai paintbrush dulu. Nah, di sini misalnya lu gambar paintbrush nih set. Tapi kan mana? Kok warnanya hilang pakai warna yang tadi. Terus select dulu nih dia. Ya, jangan panik ya kalau yang lu gambar kagak ada gitu, pasti ada deh. Nah, lu select tadi, terus lu pilih eyedropper lagi, lu pilih mau warna apa? Misalkan pink. Jadi, misalnya, terus lo kecilin, misalkan kalau ini kegedean, kayak cacing jadinya. Nah, lo kalau mau bikin dia banyak, tinggal pencet alt, terus perbanyaklah dia. Selesai. Gampang banget. Cepet banget. Ya. Terus misalkan mau ganti warna jadi warna biru, boleh, silahkan. Jadi deh, kalau masalah perbanyak-perbanyak lagi, you can do it yourself, atau kalian mau pakai donat yang lebih advance lagi, detailsnya, go ahead, gitu, silahkan. Kita bisa jump in dulu ke yang habis ini, gue mau ngasih tools yang mungkin masih baru buat kalian, gitu. Nah, di sini ada Adobe XD,
Gue pakai ini emang buat ngedesain website ya, website atau aplikasi gitu, tapi it's not real ya guys, itu buat asik-asikan aja. Karena kebetulan emang gue emang passion di bidang itu, dan itu juga berhubungan sama graphic design. Nah, pros-nya ini adalah dia provide free plan. Jadi lo nggak usah cari bajakannya karena dia ada free. Kedua, dia light on PC storage. Dia nggak berat di laptop lo karena dia punya cloud storage. Artinya dia nyimpen secara online. Kayak Google Drive gitu. Tapi dia instalan, bukan website. Nah, habis itu dengan karena dia ada cloud storage, dia bisa work collaboratively. Lu bisa ajak temen lu buat desain bareng, kalau misalnya itu project barengan ya. Tapi dia juga harus udah punya XD gitu. Nah, cons-nya, free plan ini cuman bisa one link. Artinya, logikanya sama kayak lu Google Drive deh gitu. Lu share link Google Drive atau link Google Docs lu ke teman. Tapi kan lu bisa berkali-kali kan, kayak gitu. Tapi kalau XD, kalau lu free plan, lu tuh cuma bisa satu link doang. Tapi kalau kalian masih kuliah kan emang project yang barengan tuh nggak sebanyak project individu ya. Jadi menurut gue it's worth it banget untuk lo pakai ini buat project-project individual gitu. Dan yang kedua, kenapa deh gue masukin cons nih? Need Creative Cloud install. Gue juga mungkin aware sama kalian yang masih menggunakan QIH atau Bagas 31 gitu. Dengan lo install Creative Cloud, dengan itu soalnya wajib kalau lo mau install XD, lo wajib install Creative Cloud juga. Dia tuh bakal ngedetect bajakan lo, men. Jadi, kalau emang lo bisa membayar yang lain, it's good. Tapi kalau mau cari cara lain, gimana ya desain, gimana tools gue biar ketahuan, ada juga cara ya. But ini bukan untuk di sesi webinar ini gitu. Oke, terus di XD main feature, kenapa gue nggak bahas icon? Karena iconnya gampang banget, men. Iconnya tuh cuman, aduh nggak nyampe 10 gitu, dikit iconnya. Terus main feature-nya adalah lu nggak usah capek pakai eyedropper gue tadi ya, yang milih warna, mesti lu mesti cari ke artboard lo yang mana yang warna tadi ya gitu. Tapi lu bisa save semuanya, bahkan nggak cuman warna, tapi font. Font yang lu mau pakai berulang kali, itu semua bisa disimpan di namanya dokumen aset. Nah, di sini lo nggak usah pakai eyedropper, lo tinggal klik aja warna yang ada di sini. Nah, gimana cara pakainya? Kita bisa langsung ke, XD. Oke. Ini kalian bisa mainin bikin-bikin yang lain ya. Gue ada set of icons yang pernah gue desain. Ini semua yang pernah gue buat gitu. Tapi donat ini kita buat lagi ya. Karena gue simply nggak ada ide aja selain donat. Kalau pizza, ribet. Oke. Sama, kita pertama mulai dari ellipse. Tuh, cuman segini doang ikonnya, nggak kayak Adobe Illustrator segini, belum lagi ini. Nah, ini cukup ini aja gitu. Habis itu, kan tadi kan gue pakai eyedropper ya buat milih warna ini, tapi gue ada save nih dia di sini, jadi gue tinggal klik. Nah, terus lo mikir kenapa ini ada outline-nya ya, gue nggak mau nih ada outline atau kayak border, tinggal di uncheck, selesai, gampangan. Nah, habis itu kita bolongin lagi si donatnya. Caranya gambar lagi, pakai shift ya untuk jadi lingkaran sempurna, jangan lupa. Nah, habis itu lo tinggal ketengahin. Nah, di sini lo nggak usah pilih align lagi, karena udah otomatis selalu ada di sini, gitu. Secara vertikal dan secara horizontal. Oke. Di sini, gue harus garis bawahi, XD nggak ada shape builder. Nggak ada yang tadi kurangin atau tambah tadi. Tapi di sini langsung ada union, subtract gitu. Dia langsung pengurangan, jadi udah lu klik, udah otomatis dikurangin. Nah, bolong kan? Selesai. Terus lo tinggal bikin lapisan Nutellanya lagi. Udah jadi dua, gue udah ceritanya udah copy paste tadi. Terus lo kecilin, terus lo cari warna ini. Selesai. Selesai kan? Nah, habis itu lo tinggal gambar mesesnya kan? Nah, di sini nggak ada paintbrush tuh, jadi lo harus pakai line. Nah, line di sini lo bisa bikin lurus, sama bisa bikin lika-liku. Jadi caranya drag gitu. Kayak gimana pun terserah lu, tapi karena kita bikin mises gak usah lebay gitu ya. Mises gak, ya cuman gini doang gitu. Set. Nah, tapi lu mikir kan kenapa ini mises warnanya butek begini gitu. Nah, caranya lu kan mau save warna ini nih. Save semua warna misesnya. Tinggal select aja elemen-elemen apa yang lo mau save, sama misal si ungu ini dah gitu. Lo tinggal tambah plus di sini. Nah, semua warna yang lo select udah masuk ke sini gitu. Jadi, lo tinggal select lagi misalnya, terus pilih mau warna apa. Misal mau warna putih, jangan deh, nggak seru. Pink lagi aja. Terus lo klik. Terus lo bingung, kenapa nggak keganti warnanya? Karena yang di dokumen assets ini adalah untuk fill.
feel itu tuh bukan outline ya, feel tuh yang ini. Tapi kan Mrs. Lu outline. Jadi lu harus klik kanan dulu, terus apply border color. Problem solved. Terus lu mikir juga, nih kenapa Mrs. tipis banget, kan gak kenyang. Ya udah, lu tebelin Mrs-nya, jadi 4 gitu. Terus lu mikir lagi, kenapa nih Mrs. Gak melengkung ujungnya kan, kenapa kotak. Nah di sini lu bisa pilih, mau rounded cap atau kotak gitu. Cap-nya, cap tuh ujungnya ya. Nah, gue mau dia melengkung. Terus tinggal perbanyak deh. Terus puter. Set. Perbanyak lagi dengan cara pencet alt ya. Pencet alt lagi. Nah, ya udah, gue tinggal dia ganti warna lagi deh. Selesai. Tinggal kreasi kalian di sini, whatever it is, silakan bereksplorasi biar lo tahu limitasi lo atau comfort zone lo atau kayak hal yang lo enggak suka gitu, lo baru bisa tahu kalau lo coba gitu. Oke, okay, kita bisa jump into the next atau the last software tools yang gue kasih di sini. Yang namanya Figma. Figma ini juga dikenal untuk desain UI UX gitu. Tapi gue bikin PPT ini di Figma. Jadi it's all good juga untuk graphic design gitu. Pros-nya, of course dia provide free plan. Gue pakai Figma ini free. Habis itu dia website based. Pertama kali Figma di launch itu tuh website. Nah, jadi dia juga otomatis nge-save-nya online sama cloud. Tapi kalau lo laptopnya advance banget nih, lo punya banyak storage, lo bisa install juga si Figma. Dan dia juga pasti nge-save-nya online gitu. Sama, dia juga bisa work collaboratively. Dan dia itu, yang gue suka dari Figma adalah super friendly community. Artinya, designer-designers Figma gitu, yang notabene-nya dia banyak kerja di banyak software-software lain, kayak Google, Facebook, whatever it is gitu. Dia tuh suka ngasih ilustrasi atau desain yang free ke kita as newbies gitu, as newcomers gitu. Mereka sebaik itu men, ngasih file-file mereka ke kita. Habis itu cons-nya free plan nih. Free plan itu setahu gue dia limited projects ya. Jadi lo gak bisa bikin sebanyak-banyaknya project itu. Tapi gue tuh juga pernah dengar kalau lo pakai email sekolah, maybe it will work gitu untuk bisa dapat unlimited. Jadi lo coba aja ya pakai account UGM bisa apa enggak gitu. Nah, main feature yang gue suka itu dia bisa share kayak layaknya Google Slides atau Google Docs. Lo bisa pilih anyone with the link can view or edit gitu. Udah, karena bisa secepat itu kan. Jadi kalau misalkan lo butuh feedback desain lo ke yang nyuruh lo bikin desain gitu, PJ-nya gitu. Lo gak usah capek-capek nge-save fotonya, PNG or JPEG, terus lo kirim WhatsApp, nunggu jawaban atau enggak. Lo tinggal kasih aja link-nya. Terus mereka tinggal buka linknya, mereka nggak perlu buka Figma untuk bisa ngelihat filenya gitu loh. Jadi it works lebih cepat aja gitu untuk minta feedback. Oke, okay. Kita bisa main Figma abis itu. Ini terakhir ya Figma. Nah, di sini nggak ada donat ya. Lo pasti udah muak dengan donat, gue tahu. Sekarang kita coba kapal aja yang tadi gue buat. Kenapa gue simple ini? Karena dengan sesimple ini lu udah tahu ini kapal kan. Jadi kalau lo mau buat yang advance atau yang kayak gimana, it's all up to you. Gue serahin semua kepada lo. Nah, lo bisa lihat nih, ikonnya juga dikit banget. Gak se-overwhelming Adobe gitu ya, produk-produk Adobe Illustrator. Walaupun tadi XD itu Adobe, tapi dia jauh lebih simple. Oke, okay. Kalau di sini gue mau buat kapal ya. Pertama gue mau buat si apanya dulu badannya. Apa sih namanya badannya kapal? Ya udahlah ya. Pen ya, lo mulai dari pen. Pen ini sama kayak si XD, dia bisa melengkung kalau lo drag gitu ya. Tapi dia bisa juga statis kalau lo memang punya statis. Tinggal klik sana, klik sini. Udah, lo udah temuin semua titiknya jadi satu, lo klik done. Nah, sama nih. Dia tuh first encounter pertama yang lo buat kalau pakai pen adalah yang diwarnain itu stroke, bukan fill. Jadi, lo mau warnain fill-nya nih. Nah, tinggal klik plus untuk lo nambahin warna fill. Terus dia tuh otomatis bakal ngasih warna abu-abu. Kalau lo nggak suka, ya udah jangan marah. Lo pilih warna yang lain gitu. Nah, misalkan ini deh. Terus lo bingung, gue nggak mau ada si stroke-nya lagi. Lo tinggal klik minus. Di sini tuh bahasanya plus minus ya. Jadi kalau minus berarti artinya dihapus gitu. Terus lo kagak suka nih, kenapa gue bikin miring banget gitu. Ya udah lo tinggal double klik lagi gambarnya, set-set. Nah, terus tarik. Tarik manapun lo mau. Ya, se-editable itu, segampang itu lo ngedit ulang. Nah, udah jadi barang kapalnya, lo mau bikin bendera. Ini bendera bukan sih? Ya itulah istilahnya, apa sih? Nah, whatever.
lu bisa buat, ada banyak ya, lu bisa buat sticknya dulu gitu ya, atau lu buat sticknya sekaligus sama benderanya. Tapi di sini gue mau buat dua-duanya langsung. Jadi gue mau buat garis gini, garis lagi, garis lagi, garis lagi, garis lagi. Dah, karena gue pengen satu warna aja. Sama kayak tadi, di fill-nya pilih, segampang itu lo ngasih warna. Atau lo mau warnanya gradient ya. Gradient itu artinya dia gradasi. Nah, habis itu lo tinggal pilih warna ini, lo mau warna apa, abu-abu atau yang lain. Gue pilih ini. Nah, di sini lo mau warna yang lain juga bisa, hijau. Tapi hijaunya gue naikin opacity-nya. Nah, udah deh, jadi gradasi. Tapi ntar kalau di desain lo tentuin ya, mau yang gradient atau yang mana gitu, biar konsisten. Habis itu lu hapus stroke-nya. Nah, tapi habis itu lu masih bertanya-tanya nih, kenapa si bendera tuh di depannya kapal? Jangan khawatir, karena tinggal lo klik kanan, terus send to back. Artinya kirim dia ke belakang kapal. Jadi kan, terus lo bring to front. Nah, dia jadi ke depan lagi, gitu. Nah, habis itu ada siapa? Ada orang ya. Oke, ceritanya lu mau gambar orang, tinggal pilih ellipse. Sama, pencet shift untuk lingkaran sempurna. Dah, lu gambar orangnya berwarna ungu. Nah, habis itu ceritanya dia lagi ini nih, mual sama mabok laut ya. Jadi gue mau pakai fitur pensil ini nih. Pensil, terus gue pilih warna, salah. Gue mau pilih pensil, terus gue mau gambar. Gambar matanya kayak orang pusing ya, kayak mabok laut gitu. Gini-gini aja, ya kan? Ya ini mah kalau mau pakai pensil seenaknya kalian gimana, but gue intinya gue mau contohin ini cara pakai pensil gitu. Akhirnya dia sedih, dia kayak mau mual gitu. Nah, tapi kan lu bilang kayak kenapa warnanya hitam padahal dia backgroundnya ungu gelap. Gak apa-apa, tinggal select aja si dia gitu. Terus ganti warna jadi kuning, kuning, putih. Jadi kalau lo mau gambar tangan bisa pakai pensil senyamannya lo, karena itu semua tergantung sama style ilustrasi atau desain lo kayak gimana. Oke, segampang itu kan pakai Figma, gampang banget. Ini juga bahasanya mirip kayak si XD tadi, ini alignment juga, ini teks segala macam, ini warna. Dan kalau lo mau buat dia pakai ada ceritanya shadow, lo tinggal pilih effect. Nah, terus jadi dia ada drop shadow gitu. X-nya berapa? Misalkan 6, Y-nya 6. Blur-nya terserah lu, gue tapi sukanya 10. Nah, gitu deh. Jadi lebih kelihatan, lebih nonjol gitu ke mata. Right. Kita bisa lanjut setelah Figma ini ke digital products as example. Maksudnya adalah gue mau ngasih lihat contoh-contoh yang kurang baik dan baiknya ketika kalian ngedesain graphic design gitu ya. Baiknya gimana gitu intinya. Nah, pertama kita lihat yang pretty good one first ya. Nggak langsung yang the best. Di sini gue pakai Octomobile nih ceritanya. Kenapa ini gue bilang pretty good bukan the best? Karena pertama nih, kita lihat si octopus-nya nih, gurita. Guritanya ini kalau lo zoom in nih, dia tuh ada garis hitam. Ada garis hitam di octopus-nya gitu. Tapi kalau lihat nih topi, gue nggak tahu nih topi kenapa kayak gini. Terus lo lihat ini goodie bags-nya. Dia nggak ada garis hitam yang mengelilinginya itu. Jadi nggak konsisten. Lo mau kasih gambar yang kartunis kayak si gurita ini, atau mau kasih gambar realistis kayak si topi nggak jelas ini sama ini gitu. Terus kedua, dia mau ngasih tujuan informasi apa gitu. Karena better kalau memang tulisan yang bisa lo mainin tipografinya, it's better daripada gambar lo itu jadi meaningless gitu. Terus yang kedua di sini sama sih. Ini dia awalnya realistis, di sini octopus-nya kayak gitu. Jadi pilih satu lah, coy. Nah, yang kedua, the best ones ya. Gue mau kasih contoh, ini kita bisa, aplikasi kita bisa. Yang pertama, dari segi warna. Itu jelas, warna orange adalah warna yang lo harus lihat pertama. Itu adalah prioritas pertama yang harus lo baca. Baru lo lihat warna biru, baru ya hitam gitu ya. Nah, di sini juga sama nih, kayak warna ilustrasinya. Ilustrasi di sini juga ngasih emosi ke lo gitu. Kalau, usersnya adalah manusia gitu. Manusia punya emosi kan, dia ngasih, senyum gitu kan. Terus kayak di sini dia pakai masker which is realistis dengan konteks gitu. Tapi overall dia tuh satu kesatuan gitu, gambarnya saling bersinergi. Nah, yang kedua, OVO nih.
gue ambil contoh yang tombol-tombol ini ya, buttons ini. Gue ambil contoh yang upgrade ke OVO Premiere. Nih, dia kasih gambar roket ya, artinya kan upgrade gitu. Lo nggak usah banyak ngeproses apapun, tapi that's exactly the meaning. Kenapa ini gue bilang bagus? Karena coba lo bayangin, ini nggak ada ilustrasinya. Cuman tulisan keuntungan pakai OVO, cara top up pakai OVO, sama upgrade ke OVO Premiere. It's so plain. Meanwhile, ini tuh ngaruh ke revenue-nya si OVO nih. Ngaruh ke profit perusahaan. Nah, dengan adanya lo kasih gambar yang bagus, kontekstual, dan impactful gitu, ada meaning-nya, orang tuh jadi mau nge-tap kan? Orang jadi mau nge-klik, orang jadi mau nge-tap. Nah, artinya ntar ada increase interaksi antara audience atau users dengan app-nya. Dengan semakin tinggi interaksi, semakin banyak orang yang bertransaksi di OVO. Semakin banyak orang orang bertransaksi, maka semakin tinggi juga revenue atau pemasukan OVO. Nah, sebesar itu impact graphic design di dunia bisnis gitu, dan juga dunia brand. Kalau brand kalau desain brand lo bagus, orang ngelihat kan iklannya gitu, orang ngelihat pengen nge-tap profilnya gitu. Se impactful itu desain kalau memang itu works di specific style dan juga kebutuhan brand apa gitu. Nah, akhirnya terakhir kita masuk ke next steps. Nah, gue juga mau kasih tahu nih kenapa penting untuk lo as mungkin new beginners gitu, atau mungkin yang udah pernah kesini gitu ke dunia desain, why do you need to plan or to enhance your creativity? Karena menurut gue dengan lo ngeplan nih, misal gue bulan lalu udah nyoba sketching, gue bulan lalu udah nyoba doodling, gue bulan depan minggu ini gue mau nyobain ini gitu, misalkan gaya Bauhaus gitu, atau gaya style-style ilustrasi kayak gimana pun itu, lo coba deh, lo cari, lo coba satu persatu gitu, mana yang works for you, mana yang enggak. Karena dengan lo explore, lo bisa tahu kan, tadi gue udah bilang juga, mana comfort zone lo, mana titik lemah lo sama kelebihan lo, dan lo juga bisa evaluate diri lo sendiri selama lo berproses ngedesain gitu. Nanti lo juga bisa nih ngekritik desain lo. Kalau misalkan lo buat desain udah banyak, lo kan pasti udah makin bagus nih, karena lo pernah ngerasain cara bikin gradient atau gimana segala macamnya. Lo bisa ngejudge diri lo sendiri di awal-awal gitu. Eh, gue buat ini kok gini banget gitu. Kok masih gini banget, but it's okay gitu. That's the point of learning gitu. Kalau lo nggak, belum bisa ngejudge kayak mengevaluasi diri lo waktu pertama kali kayak gimana, I don't think lo sudah berhasil gitu, tapi dengan lo udah bisa mengevaluasi diri dan desain lo, itu bagus buat kedepannya gitu. Nah, abis itu, what do you need to know more nih as a graphic designer adalah yourself gitu. Really, I'm not joking, karena kalau kalian graphic design, otomatis kalian in this creative industry gitu ya. Kalau kalian kreatif, berarti kalian butuh cari inspirasi gimana kalian bisa kreatif. Nah, kalian bisa, kalau misalkan kalian suka hiking, kalian suka cooking, kalian suka listening to music or films, nonton film gitu, whatever it is, you know yourself gitu loh. Kalian yang bisa tahu gimana kalian bisa dapat inspirasi. Jangan terlalu apa ya, ngebandingin orang lain, ngebandingin diri lo sama orang lain gitu. Ah, kayak gue bisa kayak dia nih dengan ngikutin caranya dia, padahal belum tentu works gitu kan. Jadi yang tahu comfort lo adalah diri lo sendiri gitu. Nah, kalau misalkan kalian punya feedback atau question atau discussion, don't hesitate to reach me out. Gue ada di Instagram, gue juga ada di LinkedIn. Atau kalian mau kasih feedback ke desain-desain gue sebelumnya, gue ada di Instagram Bizarreologist atau ke Behance, behance.net/deadra. Nah, thank you so much for all your attention dan Eksa yang udah ngundang gue. Kalau kalian mau deep dive into other accounts, gue kasih reference. Pertama ada Owen David Ross. Dia tuh pernah gambar untuk kayak ilustrasi buku anak-anak, tapi man, itu bagus banget. Terus Animate TV, itu mungkin kayak semacam reference warna, reference bentuk-bentuk yang bisa kalian explore. Terus ada Web Insane sama Kurs Gezakt. Nah, dengan kalian bisa find out their styles, I hope that you can find yours as well. Gitu deh, thank you so much. Gue izin stop presenting ya. Okay. Sip. Thank you all. Okay, terima kasih kepada Mbak Deadra yang sudah memaparkan materinya. Di sini aku mau, sebelum masuk sesi tanya jawab, aku mau merangkum beberapa materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Rania dan juga Mbak Deadra. Yang Mbak Rania itu mungkin terkait basic desainnya seperti 7 prinsip dasar desain, tipografi, warna, tone warna, dan softwarenya. Kalau untuk Mbak Deadra sendiri, mungkin lebih ke tutorial untuk penggunaan software aplikasi desainnya itu, dan juga seperti plan-plan bagaimana sih tutorial untuk pemula agar memulai belajar desain.
Mungkin ini kita bisa langsung mulai sesi tanya-jawab. Kepada seluruh peserta yang ingin bertanya, bisa langsung menanyakan di kolom chat. Dan nanti bisa mengaktifkan mikrofonnya apabila sudah dipersilahkan. Yuk teman-teman, mumpung ada Kak Deadra sama Mbak Rania juga di sini, jadi bisa ditanya-tanya kita sebagai pemula, bagaimana sih untuk memulai desain, untuk belajar desainnya seperti itu. Oke, ini sudah ada satu pertanyaan kepada Mas Raden Abimanyu Nugroho Murti, dipersilahkan untuk menyalakan mikrofonnya. Halo, cek. Masuk ya? Dengar, Mas. Oke, mau tanya dong. Mungkin lebih ke ini sih, referensi ya. Sebelum mulai desain tuh, Mbak Diardra ya, sama Mbak Rania nih, kalau cari inspirasi desain dan sebagainya itu dari mana aja sih? Gitu. Oke, kayak gue bisa mulai duluan ya. Ntar kalau Rania, Imo nambahin silakan, karena gue pasti gak bisa mencakup jawaban buat semua. Tergantung nih, misalnya lu desain buat icon gitu. Desain icon, yang pasti pertama lu cari salah satu website yang lo suka, misalkan Instagram atau Behance nih, gue ketikin ya, Instagram atau Behance.net atau Dribbble.com. Nah itu tuh isinya desainer-desainer semua nih, komunitas website yang isinya orang-orang kreatif semua. Pertama gue cari dulu nih, misalkan gue mau desain pizza. Nah orang-orang tuh biasanya nggak desain pizza kayak gimana ya, icon pizza ya, bukan gambar pizza gitu. Nah, sama misalkan kalau lo mau cari icon buat yang lain gitu, icon toilet gitu. Orang-orang biasanya kalau desain icon toilet gimana ya? Nah, lo search dulu tuh keyword itu, dan lo search di website itu. Nah, abis itu kalau misal inspirasi di luar tujuan itu, kayak creative block tadi yang lo bilang, gue lebih prefer kayak lo udah maksimalin, misalkan lo udah siapin 1 jam gitu, untuk lo fokus ke situ. Jadi, lo abandon distraksi yang lain, karena dengan lu udah fokusin itu, lu udah bisa maksimalin kreativitas lo gitu. But thank you very much Abek ya, udah mau raise this awareness, karena menurut gue creative block di orang-orang ini beda gitu. Ada yang sambil dengerin musik, ada yang hening gitu kan. Lo tuh bisa cari itu dengan cara explore, lo coba-coba gitu. Jadi gue harap Abek bisa bisa mengatasi creative block itu dengan cara explore gimana kamu nyaman ketika desain gitu. Rania bisa nambahin mungkin? Oh ya, makasih. Hai Abe, makasih pertanyaannya. Kalau aku sendiri, aku kayaknya lebih sederhana aja dari Deadra. Aku biasanya nyari-nyari inspirasi desain tuh dari Instagram, karena aku tuh nge-followin banyak event-event, kayak misalkan pensi gitu, pensi dari sekolah-sekolah, terus aku lihat desainnya kayak gimana, terus aku juga biasanya ngikutin style yang lagi ngetrend sekarang gitu. Jadi itu kan sekarang tuh serba minimalis gitu kan. Jadi biasanya aku kayaknya kalau pakai yang minimalis gini sabi juga. Terus biasanya kalau kurang-kurang aku biasanya nyarinya di Pinterest. Ya karena aku basicnya lebih ke bikin kayak poster. Kalau Deadra kan mungkin lebih ke gambar gitu kan. Gambar. Kalau aku poster, jadi aku ngikutin selera konsumen aku sekarang aja gitu dari Instagram dan Pinterest. Oke, gitu aja. Kasih.
Oke, permisi, mohon maaf. Perkenalkan, saya Aza. Sebelumnya mohon maaf, ini untuk Kak Adinda sebagai moderator, sedang ada masalah teknis. Ya, laptopnya sudah error, jadi untuk sementara saya backup dulu. Ini selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Amirul H. Abdullah. Boleh silahkan untuk open mic, untuk menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Amir. Dan ini sebenarnya bukan pertanyaan sih, lebih ke request sebenarnya. Untuk kita kan lebih sering kerja desain itu, kadang ini ada limit, ada deadline gitu, dikejar deadline gitu. Jadi lebih mudah kalau kita cari elemen-elemen desain itu dari internet gitu kan. Nah, sedangkan kalau cari di Google Image itu biasanya nggak tahu kita ada copyright-nya atau enggak. Nah, mungkin ada beberapa website atau beberapa tempat itu dari Kak Diandra sama Kak Rania bisa di-share. Terima kasih. Kak Rania dulu mungkin. Oke. Kalau aku kemarin kan aku pernah ikut kepanitiaan gitu kan. Terus aku tahu-tahu dari teman-teman aku. Jadi biasanya mereka pakai FreePic atau PNG3. Jadi di FreePic itu tuh banyak banget gambar yang gratis gitu, tapi ada yang paid juga sih. Kan kalau kita cari di Google, apalagi Vector ya, biasanya dia ada watermark gitu kan, dan require kita buat bayar dulu. Tapi kalau di FreePic itu, kalau kita buka websitenya, terus kita type mau cari apa, itu nggak ada watermark, free watermark. Kalau Shutterstock tuh juga kayaknya paid. Ya, tapi kalau kalian mau aman tuh kayak kita cari gambar nih, terus kita bikin lagi versi kita. Kalau kayak nulis tuh kayak di paraphrase gitu loh, diubah. Tapi ya nggak ngubah major, ngubah gitu sih, tapi kayak diubah dikit-dikit lah. Biar aman aja dari copyright. Gitu. Oke, tadi juga kejawab untuk gambar FreePic gitu-gitu ya. Cuman karena aku mau share screen dulu deh. Jadi ini namanya plugin. Nih, kalau di XD ini namanya plugin. Kan free ya. Kamu tadi nyari yang free gitu, dan kamu pengen ekstra cepet gitu kan. Di XD ini udah dia gratis, free. Dia juga bisa ngasih plugin. Plugin ini adalah kayak lo bisa search icon apapun atau additional apapun yang lo mau taruh. Lo misalkan mau nyari icon gratis gitu ya, lo tinggal cari keywordnya, icon segala macem. Gue pernah download nih si icon ini, terus tinggal search keywordnya. Misal girls gitu. Person deh, coba person. Nah, dia tuh langsung kasih ini, lo tinggal klik aja, ntar dia ada gitu. Nah, kayak gini-gini tuh dia free untuk kita pakai, nggak perlu copyright. Kalau emang pengennya kayak gini ya, karena kan lo bikin kayak gini need require a lot of details juga ya, karena lo takut waktu lo kebuang kayak gimana gitu, lo bisa pakai yang ini aja, plugin namanya, kalau pakai XD gitu. Gitu sih kalau dari gue, karena gue emang basisnya pakai XD kebetulan. Thank you. Oke, terima kasih atas jawabannya, Kak Diandra sama Kak Rania. Ini dari teman-teman ada pertanyaan lagi? Mumpung bisa sharing-sharing loh ini, narasumbernya keren-keren sekali. Oh iya, teman-teman, sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, mungkin boleh mengisi feedback dari webinar pelaksanaan kali ini. Untuk link-nya udah ada di kolom chat ya, teman-teman. Cek apakah Kak Adinda udah kembali? Oke, sepertinya belum. Oke. Mungkin dari sambil menunggu, boleh ada kesan-pesan nggak nih, Kak, dari Kak Diandra sama Kak Rania untuk acara kali ini? Monggo, Rania, aku ngisi feedback boleh nggak?
Okay. Kamu dulu ya? Atau gimana? Boleh, boleh. Silakan ya. Aku senang sih bisa diundang di acara Exhabi ini, karena aku juga bisa nambah insight-insight baru dari Darda. Kayak kan aku basically cuma gunain Photoshop sama AI, terus aku tadi pas aku ngelihat presentasinya Darda, aku jadi tahu kayak gimana cara pakai Figma, gimana cara pakai XD, yang sebelumnya tuh aplikasi itu cuma ada di laptop tapi nggak pernah aku sentuh, jadi kayak aku oh gitu ternyata cara makainya gitu. Ya aku senang aja menambah ilmu aku di bidang perdesainan. Makasih ya. Okay, garan aku deh. Kesambasannya, jujur ini kayak pertama banget pernah bisa ngisi webinar. Biasanya gue ngurus webinar gitu. Biasanya gue nyari orang. Sekarang gue yang diundang, so thank you banget XOGM. Dan juga thank you juga buat teman-teman di sini atas pertanyaannya. Dan same as Rania, gue jadi bisa apa ya istilahnya tahu gitu prinsip-prinsip apa lagi, karena itu it recalls my memory gitu. Thank you for recalling that gitu. Dan tadi PPT-nya bagus banget sih, gue suka perpaduan warnanya. Thank you banget Rania. Jadi memang saling itu ya, bertukar ilmu. Dari kami juga tambah banyak ini pasti. Dan teman-teman pasti sangat membutuhkan ilmu ini untuk terutama bagi yang baru belajar desain ya, karena ilmu dasar kan emang penting ya, nggak tiba-tiba bisa gitu. Oh iya, ngomong-ngomong ini ada pertanyaan lagi nih dari Kak Ayudia. Boleh silakan open mic. Kak Ayudia. Aku Ayudia, mau tanya untuk Kak Deardra sama Karania. Jadi, kalau misalnya aku masukin kode heksimal atau RGB di Photoshop sama di AI itu kadang suka beda gitu loh Kak. Padahal aku tuh udah masukin kodenya itu sama, tapi hasil yang didapat di Photoshop sama di Illustrator tuh beda. Kan kalau misalnya kadang, misalnya kita lagi ngedesain gitu, temen tuh kan ada yang bisanya Photoshop aja atau enggak Illustrator aja gitu. Jadi kalau pas disatuin itu, padahal kita tuh udah nyamain kodenya tapi tetap beda gitu. Untuk ngakalinnya gimana ya Kak? Makasih. Aku mau jawab ya. Silakan Kak. Kalau aku biasanya aku pastiin dulu artboardnya itu formatnya tuh CMYK bukan RGB. Apalagi tuh kalau desain yang mau kita bikin tuh mau di print gitu kan. Nah, itu require CMYK. Jadi diubah dulu formatnya. Terus tuh kalau mau amannya daripada pakai masukin kode heksimal, kamu lebih aman pakai eyedropper tool itu. Jadi udah pasti sama yang kayak tadi aku lihat si Deadra nyontohin pakai eyedropper. Jadi udah pasti sama gitu warnanya. Gitu Ayudia. Oke, mantap. Mungkin ada tambahan dari Kak Deadra? Gue nggak pernah input manual sih kalau hex, soalnya emang pakai eyedropper. pernah waktu itu nyoba pakai hex sekali doang, emang tapi beda gitu. Terus kayak udahlah, if it doesn't work, tinggal screenshot layar mana atau foto mana yang mau dipakai, terus masukin itu ke AI itu fotonya, terus di eyedrop gitu, pasti sama gitu sih. Biasanya teman-teman yang nggak bisa pakai eyedrop tuh dia mau ngambil warna di Canva. Canva tuh nggak bisa eyedropper, Deadra. Oh. Jadi dia masuk ke kode heksimal. Sip. Nah, ilmu baru tuh teman-teman. Jadi yang belum tahu bisa tahu ya sekarang. Jadi ini udah mau di penghujung acara dan MC kita udah kembali sepertinya. Silahkan masuk lagi. Aduh semuanya, aku minta maaf ya karena tadi laptopnya udah pakai dua laptop tapi masih error juga. Mungkin tadi pertanyaan yang diajukan oleh Ayudia menjadi pertanyaan terakhir pada acara Exhabi Desain Grafis pada hari ini. Terima kasih kepada Mbak Deadra dan juga Mbak Rania yang sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi acara pada sore hari ini. Mungkin tadi kan kita sudah memulai dengan doa ya, kita akhiri lagi dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di acara Exabi Desain Grafis. Terima kasih Mbak Dara dan juga Mbak Rania yang sudah mengisi. Mohon maaf apabila selama acara ini masih banyak kekurangan. Saya mewakili panitia juga masih minta maaf atas kesalahan juga karena mungkin laptopnya error juga karena tadi kelamaan on cam. Langsung aja kita foto bersama ya untuk dokumentasi. Oke, thank you ya teman-teman Eksa dan juga Rania. BTW tadi santai aja Dinda kalau laptopnya kenapa-napa. nothing to worry gitu. Oke. Ini nanti aku yang kasih aba-aba aja kali ya. Oke. Gimana operator, apakah sudah siap untuk mengambil fotonya? Mungkin itu Din disuruh teman-teman yang lain hidupin kamera. Oh iya benar. Iya. Ini aku nggak bisa ngelihat nih. Yuk teman-teman yang masih belum mengaktifkan kameranya bisa segera mengaktifkan kamera untuk sesi foto pada acara sore hari ini. Ini operator gimana ya? Apakah sudah siap untuk sesi fotonya? Ternyata sudah bisa. Oke, yuk teman-teman yang sekiranya bisa mengaktifkan kamera, kita foto bersama. Satu, dua, tiga. Yuk, ganti gaya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih semuanya sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara sore hari ini. Untuk yang ingin menonton tadi materi yang sudah disampaikan Mbak Diadra juga Mbak Rania bisa menonton di YouTube-nya Eksa. Terima kasih semuanya. Thank you all. Bye. Ya, semuanya. Selamat buka bagi yang buka. Ngabuburit maksudnya. Lol, oke. Okay. Jangan lupa isi feedback-nya ya. Terima kasih semua. Makasih, Kak. Sama-sama. Makasih, Kak.